Ya, ini adalah pemandangan di aliran sungai Desa Liu, Kecamatan Halong. Di mana di sini tersedia fasilitas untuk para camping yang ingin camping. Beberapa fasilitas yang ada di objek wisata ini, salah satunya adalah tempat untuk bercamping seperti ini. Disediakan lantai yang di semen sehingga memudahkan bagi para pengunjung untuk mendirikan tenda. Fasilitas lain yang ada di objek wisata ini adalah adanya kamar mandi dan juga toilet yang juga bisa digunakan oleh para pengunjung dengan ketersediaan air yang cukup. Objek wisata alam yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan menyajikan pemandangan alam, aliran air sungai yang tidak begitu deras sehingga masih bisa dinikmati saat berada di objek wisata ini. Ya, tidak jarang juga adanya pengunjung yang mengabadikan melalui bersuah foto ataupun meminta diambilkan foto oleh temannya. Jarang para pengunjung yang datang ke sini biasanya pada saat sore atau malam hari sehingga setelahnya bisa bermalam menikmati suasana alam pada malam hari dan menikmati suasana di pinggir sungai dengan arus cukup deras seperti ini pada pagi hari. Bagi para pengunjung objek wisata bisa menikmati pemandangan alam sekaligus mengabadikan momen di spot-spot yang indah, menyajikan suasana alam aliran sungai seperti ini. Ya, tempat bermalam selain di rumah seperti ini yang sudah disediakan, ini pemandangannya langsung ke bagian depan aliran sungai. Bagi pengunjung yang datang ke objek wisata Batu Badinding bisa menggunakan tempat untuk bermalam. Ada rumah yang disediakan, tapi juga bisa memasang tenda secara mandiri seperti ini.